والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai kepada hadis yang ke-11, yaitu hadis yang menganjurkan kita untuk mengambil perkara-perkara yang kita yakini dan meninggalkan sesuatu yang syubhat, yaitu yang samar-samar atau yang meragukan. Anil Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rawihanatihi قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Diriwayatkan dari Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, dia berkata, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Kaum muslimin yang berbahagia, meninggalkan perkara yang syubhat dalam ibadah, muamalah, pernikahan dan lain sebagainya, ya, serta tetap komitmen di dalam hal-hal yang halal akan membawa kita kepada kewaraan, yang mana kewaraan ini adalah puncak daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan inilah yang akan menentukan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa dari kalian. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, ya, kesempurnaan ketakwaan adalah meninggalkan sebagian yang halal karena khawatir itu adalah sesuatu yang haram. Dan kekhawatiran inilah yang dinamakan dengan keraguan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk kita tinggalkan. Beliau bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Dan hal ini juga telah ditegaskan di dalam hadis yang ke-6 yang telah kita dengarkan sebelumnya, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Famanittaqa asyubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Maka barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga, telah membersihkan agama dan kehormatannya. Sebab apa? Sebab orang yang memakan, ya, makanan yang halal, maka dia tidak akan menemukan di dalam hatinya ada was-was, ya, tidak akan menemukan ada keraguan, kekhawatiran di dalam hatinya. Bahkan sebaliknya, dia akan merasa tenteram, merasa bahagia, merasa tenang, ya. Akan tetapi sebaliknya, orang yang memakan perkara yang syubhat, meskipun mungkin secara zahir dia nampak puas, tetapi kalau seandainya kita melihat ke dalam hatinya, maka kita akan menemukan kegundahan, kegelisahan, was-was, dan lain sebagainya. Dan itu adalah merupakan siksaan batin, ya, sebelum siksaan besar di hari akhirat nanti apabila perkara syubhat tadi membawa dia dan menjurumuskan dia kepada
perkara yang haram, kemudian dia tidak bertobat dari memakan makanan yang haram tersebut. Ya, sebab seperti yang telah kita ketahui di dalam hadis ke-6 dalam episode yang sebelumnya, bahwa sesuatu yang haram itu ada pintunya, dan pintunya adalah perkara-perkara yang syubhat. Maka barang siapa yang berada pada pintu yang haram, maka secara tidak sadar dia nanti akan masuk ke dalam perkara yang haram tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini oleh para ulama ya, dianggap sebagai kaidah pokok di dalam masalah-masalah fiqhiyah. Oleh sebab itu Imam Ibnu Hajar Al-Haitami berkata hadis ini adalah merupakan salah satu kaidah agung ya, dari kaidah-kaidah agama, dan merupakan asal dalam hal kewaraan yang akan menyelamatkan kita dari apa yang dinamakan dengan keraguan, atau akan mengeluarkan kita daripada gelapnya keraguan yang mencegah cahaya daripada keyakinan. Sehingga apabila ada dua perkara yang bertentangan, misalnya ada perkara yang satunya adalah perkara yang meragukan dan yang satunya adalah perkara yang meyakinkan, maka kita harus mengambil perkara yang meyakinkan dan meninggalkan perkara yang meragukan. Ya, bahkan di dalam kaidah fiqhiyah ya, mazhab Syafi'i itu ada kaidah yang mengatakan al-yaqinu la yuzalu bisyakki, bahwa keyakinan itu tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Dan kaidah ini sebenarnya bersumber daripada hadis da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya. Contoh daripada penerapan kaidah ini ya, di dalam ibadah misalnya, jika seseorang ya, sudah berwudu misalnya, kemudian setelah itu dia ragu apakah wudu saya sudah batal atau belum, maka dia masih tetap dianggap berwudu. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah berwudu dan itu adalah perkara yang meyakinkan. Kemudian apakah batal atau tidak batal, itu adalah perkara yang meragukan. Maka tinggalkanlah yang meragukan dan ambil yang meyakinkan. Dan contoh-contohnya banyak disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Contoh lainnya juga ya, di dalam pasal muamalat ya, atau di dalam pasal makulat dan lain sebagainya. Saya berburu dengan menggunakan anjing buruan. Kemudian saya menemukan ada kijang yang sudah mati digigit oleh anjing. Tetapi di samping anjing saya itu ada anjing lain. Dan saya tidak tahu anjing siapa, anjing mana yang membunuhnya. Maka saya tidak boleh memakan kijang tersebut. Ya, sebab apa? Sebab saya ragu. Anjing siapa yang memakannya? Anjing siapa yang membunuhnya? Sementara ketika saya berburu, itu saya menyebut nama Allah pada anjing yang saya miliki. Sementara anjing yang lain, saya tidak menyebut nama Allah. Sehingga saya tidak boleh memakannya disebabkan karena keraguan tersebut. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang akan kita dapatkan di dalam kitab-kitab fikih. Ya. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diberikan keyakinan yang kuat, dan tentu keyakinan ini akan datang daripada ilmu ya, yang mana ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi kegelapan daripada keraguan-keraguan. Dan untuk mendapatkan keyakinan ini juga kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena zikir itu adalah cahaya ya. Maka apabila zikir sudah memenuhi hati seseorang, maka hatinya akan bercahaya sehingga tidak akan ada jalan lagi bagi kegelapan keraguan-keraguan. Tidak ada jalan lagi bagi kewaswasan. Sehingga kita dapat menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan mantap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua keyakinan, ketenangan, ketenteraman di dalam menjalankan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.